mengulas tentang kerajaan Majapahit pada abad 13 hingga 15 Masehi tentu harus bersumber dari data dan sisa-sisa peninggalannya. Data tersebut bisa bersumber dari naskah Pararaton, kitab Negara Kertagama, atau bahkan bersumber dari sejumlah prasasti yang dibuat sang penguasa pada zamannya. Salah satunya yakni prasasti Petak atau Gembang Suri. Prasasti ini berada di Dusun Dukuh, Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti Gembang Suri ini berupa batu andesit oval, memiliki tinggi 1,2 meter dan mempunyai lebar 1,5 meter. Pada bagian batu yang agak pipih, terdapat pahatan huruf Jawa kuno dan memiliki kamar keris, ular membelit tongkat, lingga yoni, serta sepasang tapak kaki dengan payung songsong tiga. Terdapat pula pahatan Surya Majapahit, dan perlengkapan upacara. Angka tahun yang terbaca adalah 1408 Saka atau sekitar 1486 Masehi. Raja yang disebut dalam prasasti ini adalah Girindrawardhana. Prasasti ini mengisahkan detik-detik akhir runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di masa itu Prabu Girindrawardhana, nama kecilnya Dyah Ranawijaya, memberikan bumi perdikan kepada Patih Ganggadhara karena atas berkat jasanya melawan Majapahit dengan perang secara besar-besaran. Atas dasar itu Raja dan juga empunya memberikan tanah ganjaran Desa Petak ini kepada beliaunya, Patih Ganggadhara, seperti itu. Prasasti Petak ini berbunyi, yaitu raja dan juga empu memberikan bumi ganjaran Desa Petak kepada Patih Girindrawardhana atas jasanya membantu perang melawan Kerajaan Majapahit. Atas dasar itu maka Patih Girindrawardhana diberikan bumi perdikan, yaitu bumi bebas pajak, seperti itu. Dan pemberiannya jika dimasehikan yaitu 11 Juni 1486. Pada tahun 1408 Saka, ketika Sri Batara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang beragama Buddha bersama Patih Butahan memberikan anugerah tanah ganjaran kepada Empu Brahma Raja Ganggadhara. Segala hasil pemanfaatan tanah tersebut diperuntukkan sepenuhnya kepada Sri Brahma Raja Ganggadhara dan anak cucunya. Empu Ganggadhara sendiri mendapat anugerah ini karena ia dan pengikutnya telah mendukung kejayaan dan kemenangan saat mengambil alih kekuasaan Majapahit dari tangan Kertabumi. Ketika itu, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya melakukan pemberontakan melawan Kertabumi untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan kekalahan Kertabumi,
Ranawijaya menjadi penguasa Majapahit. Ranawijaya menobatkan dirinya sebagai Brawijaya ke-6. Dalam prasasti Petak atau Kembang Suri ini, Ranawijaya mengklaim bahwa ia menyatukan kembali Majapahit sebagai suatu kerajaan. Atas jasanya membantu pemberontakan terhadap Kertabumi, Sri Brahmaraja Gangadhara dihadiahi sepetak tanah berdikan di lereng Gunung Welirang. Tanah ini yang merupakan tempat persembahan dengan tanda paling baik. Kini lahan tersebut berubah nama menjadi Desa Petak.